Hai Bestie, Assalamualaikum. Sekarang saya berada di Chinese restaurant dan di sini itu adalah tempat menjual aneka mie. Dan tadi saya sudah memesan ngao lamin dan minumnya adalah tung nai cha. By the way, restoran mie seperti ini itu ada di berbagai penjuru Hong Kong dan salah satunya ini ada di Mongkok. Di Mongkok ini adalah salah satu favoritku karena menurutku walaupun sama-sama menunya, tapi di sini rasanya itu berbeda dan istimewa menurutku, lebih enak daripada yang lain. Dan sambil nunggu pesananku datang, aku mau kasih lihat suasana dari restoran ini. Begitu masuk ke dalam, hal yang pertama kita lihat itu adalah dapurnya. Jadi kita bisa melihat proses memasaknya seperti ini. Dan untuk menu-menunya kalian bisa lihat di buku menu ataupun kalian bisa lihat di dinding yang ditempelin menunya. Kalau kita sudah pesan, yang datang duluan itu adalah receipt-nya, bukan makanannya dulu ya. Dan ini adalah suasana dari restorannya, selalu ramai. Bahkan mbak-mbak TKW itu senang banget makan di sini karena yang pertama itu murah, yang kedua juga nggak kepanasan, nggak kehujanan. Pokoknya di sini itu tempatnya nyaman. Akhirnya datang juga makananku, ini adalah ngao lamin dan lihat daging sapinya itu gede-gede banget dan juga banyak. Dan ini dia mie-nya kecil-kecil terus panjang seperti ini. Kuahnya pekat banget ya bestie. Ini tuh selalu aku pesan setiap minggunya dan anehnya itu nggak pernah bosan karena mungkin saking senangnya sama menu ini. Dan kalau minumnya sekarang aku pesen tung nai cha atau kalau bahasa Indonesianya adalah es teh susu. Ini seger banget bestie. Orang Indonesia itu makan apapun itu nggak afdol kalau nggak pakai sambal. Dan kali ini aku mau tambahin sambal. Dan sambalnya ini pun beda ya. Sambalnya ini adalah chili oil. Jadi walaupun makan banyak itu nggak terasa pedesnya. Jadi aku ambil banyak-banyak ini. Dan ini tampilan mie-nya setelah ditambahin sambal, kita aduk-aduk dulu supaya sambalnya itu tercampur rata dengan kuahnya. Bikin ngiler banget pokoknya ini. Sekarang kita cobain dulu kuahnya. Kuahnya ini gurih banget, seger banget. Kalau mie-nya ini panjang-panjang dan juga kecil-kecil, teksturnya itu nggak begitu lembut ya, tapi ada sedikit keras, tapi enak banget. Dan kalau dagingnya ini tuh lembut banget, enak banget. Pokoknya kalian wajib banget cobain kuliner ini selagi kalian ada di Hong Kong. Dagingnya besar-besar banget, terus lembut ini daging terakhirku.
Jadi kalau penilaianku rasanya mie-nya ini pokoknya 9/10. Nilainya itu 9/10. Terus ininya minumannya pun segar banget. Enggak manis banget. Terus juga manisnya pas banget. Terus kekenalan susunya itu juga pas, enak. Pokoknya buat kalian yang ada di Lombok itu aku rekomendasikan nyobain Ngaulamin. Ini yang terkenal banget di Hong Kong dan ada di setiap daerah, tapi aku prefer buat kalian nyobain yang ada di Mongkok exit B2. Alhamdulillah udah kenyang banget, pokoknya kenyang, terus kita puas lu makan di sini. By the way, ini pokoknya selalu ramai di tempat sini ya. Jadi restoran seperti ini tuh menyebar di seluruh Hong Kong. Jadi nggak cuma di satu tempat. Tapi kalau rasa, aku suka yang di Mongkok. Karena rasa walaupun di setiap tempat itu ada dan menunya itu sama-sama, tapi rasanya itu berbeda-beda. Kalau aku paling suka yang di Mongkok sini. Terus harganya juga paling murah di sini. So, thank you so much buat kalian yang sudah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan ditunggu di video yang akan datang. See you in my next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai makan, sekarang waktunya kita bayar. Oh, thank you. Thank you.